Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Salam petani, salam pemuda, salam muda bertani. Kali ini kita melakukan penyemprotan yang keempat ya kawan-kawan, dengan dosis ya masih sama ya, dan inseknya pun masih sama ya. Ada yang satu baru kita tambahkan, yang sejenis mantap ini ya kawan-kawan. Nah, ini mantap ya kawan-kawan. Ini untuk perkat karena sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya kawan-kawan. Jadi kita tambahkan mantap untuk perkatnya agar tidak kena hujan langsung terbuang ya. Jadi kalau ada perkatnya dia masih melekat kira-kira satu jaman sebelum hujan, nanti sudah melekat ke cabenya ya, ke batang cabe. Oke kawan-kawan, mari kita saksikan aplikasinya untuk peracikan inseknya ya kawan-kawan. Jangan lupa tonton habis video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja ya kawan-kawan. Kita tambahkan air dulu ya kawan-kawan, sedikit. Oke, langsung kita racik ya. Ini ya kawan. Nah, ini kita selalu menggunakan Pemagro, produk Pemagro ya. Nanti keunggulannya bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri ya. Nah, ini langsung kita buat 2 sendok ya kawan-kawan. Oke, berikutnya kawan-kawan, ini kita lalu kita masukkan demolis ya kawan-kawan. Nah, ini untuk anti hama ya, untuk hama trip ya. Biasanya kami selalu pakai ini ya. Ini kita buat 2 tutup ini ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan pupuk cair ya kawan-kawan, NPK cair ya. Kita buat juga 2 tutup ini. Oke kawan-kawan. Oke, kita habiskan karena sedikit lagi ya. Nah, produk ini selalu kita pakai juga. Nah, oke, bisa kawan-kawan lihat sendiri di toko-toko terdekat kawan-kawan ya. Sebagian kita pakai inseknya yang organik ya, dan ada beberapa kita tambahkan inseknya kimia. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita tambahkan perkat tadi ya kawan-kawan. Langsung satu tutup ini ya. Oke, setelah itu kita aduk ya kawan-kawan. Oke, setelah kita aduk lalu kita masukkan ke tangki. Oke kawan-kawan, sekian dulu untuk aplikasi produk ini ya kawan-kawan, ataupun insek kita untuk penyemprotan tahap keempat ya kawan-kawan. Langsung kita masukkan ke tangki ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu untuk pengaplikasian atau racik insektisida untuk penyemprotan tahap keempat ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang bagi yang sudah
subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.